Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali melanjutkan video ke-55 dari program Ataki At Yaitu membahas latihan satu dari huruf Fa, Mim, dan huruf WOW Silahkan dibuka Pada buku Ataki At ada di halaman 53 Pada baris yang pertama kita akan melatih bunyi sukun dari huruf fa, mim, dan wow. Bunyi sukun dari huruf fa adalah bunyi sukun dari huruf mim, bunyi sukun dari huruf wow, kita ulang tiga kali, masuk kepada huruf fa, pada baris yang kedua. Fa, Fi, Fu Fa, Fa, Fi, Fi, Fu, Fu Af, If, Uf Fa, Fi, mimmu, InsyaAllah huruf Fa tidak ada kesulitan ya Huruf Mim ma mimu ma ma mi, mi, mu, mu. Am, im, um. ma mimmu, ma wa, 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 Wi, wi wu, wu. Au, i, wu, wu. Wow, wiu, wu. Nah ini adalah huruf wow. Insya Allah juga tidak sulit. Maka silakan coba dilatih. Biasanya yang perlu kita jaga adalah huruf fa. F, ada bunyi hamas. Fa, fa. Demikian pada latihan satu ini. Silakan direkam suaranya untuk dikirimkan kepada admin di dalam program Ataki. At Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari miliki buku Ataki At untuk membantu kita belajar lebih maksimal di rumah. 100% keuntungan dari penjualan buku ini akan kita gunakan untuk operasional pembinaan santri penghafal Al-Quran. Pemesanan klik di menu aplikasi Ataki At Pesan Buku atau di website pusatalquran.org.